Nah, informasi ini juga penting bagi Anda yang langganan pengguna tol karena kini tarif tol Sediatmo menuju Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng dinaikkan sebesar Rp1.000 per golongan kendaraan. Dilansir CNNIndonesia.com, Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menaikkan tarif tol sesuai dengan regulasi evaluasi tarif setiap 2 tahun. Naiknya tarif tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga tersebut juga sudah mendapat persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Berlakuan tarif baru tol Sediatmo akan dimulai pekan depan. Dengan kenaikan Rp1.000, maka tarif tol Bandara Sediatmo untuk setiap golongan kendaraan adalah sebagai berikut. Kita lihat bersama. Untuk golongan pertama akan dikenakan biaya Rp7.000, kemudian untuk golongan kedua Rp8.500, golongan ketiga Rp10.500, golongan keempat Rp12.500, lalu kemudian golongan kelima adalah sebesar Rp14.000.